Good morning. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat walaupun belajar di rumah bersama dengan ayah dan bunda. Baiklah teman-teman, kali ini kita ketemu lagi dan akan belajar bersama-sama. Apa ya yang akan kita pelajari kali ini? Nah, sebelumnya marilah kita berdoa dahulu. Teman-teman sudah siap untuk berdoa? Berdoa. Mulai. Ya Tuhan, berilah kami kemudahan dalam menuntut ilmu. Berikanlah kami kebahagiaan dan juga kesuksesan. Oh my God, bless us to study. Bless us to be happy. Bless us to be success. Amin. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita selesai berdoa, marilah kita memulai dengan penuh semangat pembelajaran kali ini. Teman-teman, masih ingat tidak apa saja panca indera itu? Panca indera itu ada 5. Apa saja? Mulai dari mata, kemudian hidung, lalu ada telinga, lidah, dan kulit. Teman-teman, tahu tidak apa fungsi mata kita? Mata kita berfungsi untuk melihat. Telinga untuk mendengar. Hidung untuk membau. Lidah untuk merasa. Dan kulit kita untuk meraba. Sekarang sebelum kita mulai untuk belajar, yuk kita bernyanyi dulu. Judulnya adalah Lawan Corona. Dengarkan baik-baik ya. Jangan berjabat tangan, hindari keramaian. C-O-R-O-N-A Corona. Yuk kita lawan. Cuci tangan dan pakai masker. Jaga imun tubuh dan berdoa selalu. Jaga imun tubuh dan berdoa. Nah, teman-teman, bagaimana dengan lagunya? Sudah hafal? Oke, dihafalkan ya di rumah. Tetap semangat belajar dari rumah bersama ayah dan bunda. Oke, teman-teman, selain lagu, Tice juga punya lagi loh. Tepuk, namanya tepuk hand sanitizer. Teman-teman tahu, hand sanitizer itu sangat berfungsi loh untuk melindungi panca indera kita, kulit. Kenapa? Kok hand sanitizer bisa melindungi? Karena di musim corona ini, panca indera kita, kulit, biasanya menyentuh barang-barang, kemudian memegang macam-macam. Nah, di dalam barang-barang itu, kita kan tidak tahu ya teman-teman, ada virusnya atau tidak. Nah, sebelum teman-teman mau memegang sesuatu, sebelum teman-teman mau makan, sebelum teman-teman mau belajar, apapun yang sebelum kita pegang, lebih baik kita mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Tapi kalau tidak ada penggantinya itu, kita bisa pakai hand sanitizer, teman-teman.
Nah, yuk sama-sama kita dengarkan tepuk hand sanitizer, oke? Tepuk hand sanitizer, pencet-pencet, semprot-semprot, clean, corona, go away. Nah, teman-teman, sudah belajar bernyanyi lagu lawan corona? Teman-teman juga sudah belajar tepuk hand sanitizer? Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Tapi sebelum itu, teman-teman, ini adalah panca indera kita yang disebut dengan kulit. Dan kulit ini biasanya bisa kita gunakan untuk meraba mana yang kasar dan mana yang halus. Nah, teman-teman, ini ada beberapa benda yang bisa kita rasakan menggunakan panca indera kulit kita. Apa ya ini? Betul sekali, ini adalah tepung terigu. Yuk kita rasakan menggunakan kulit kita. Ternyata tepung terigu ini lembut dan halus di tangan. Nah, ada lagi teman-teman, apa ya ini? Apa ya ini teman-teman? Nah, teman-teman, yuk kita pegang. Apa ya ini? Benar sekali, ini adalah gula pasir. Ternyata kasar loh teman-teman kalau kita pegang. Nah, teman-teman, itu adalah fungsi dari kulit kita, bisa merasakan halus dan kasar. Teman-teman nanti di rumah bisa mencoba dengan ayah dan bunda. Setelah kita mencoba merasakan mana yang kasar dan mana yang halus menggunakan panca indera kulit kita, kini saatnya kita akan bermain sains sederhana. Teman-teman mau? Pasti menyenangkan. Kali ini kita akan belajar membuat play dog dari tepung terigu. Dan play dog ini sangat mudah sekali untuk kita buat, karena bahan-bahannya sudah bisa kita dapatkan di dalam rumah. Nah, yuk kita bersiap untuk membuat play dog bersama. Bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah siap semua? Tetap semangat belajar dari rumah bersama ayah bunda. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke teman-teman, are you ready? Yes, I am ready. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, ini teman-teman bahan-bahan untuk membuat play dog. Yang pertama ada tepung terigu, ada minyak goreng, ada air, dan yang terakhir ada pewarna makanan. Nah, yuk teman-teman kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahan-bahan yang akan kita gunakan. Sekarang kita pakai bahasa Inggris ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya teman-teman. Diingat bahan-bahannya, jangan sampai lupa. Sekarang waktunya kita untuk membuat play dog. Yang pertama, tuangkan tepung terigu ke dalam wadah, lalu beri air. Airnya jangan banyak-banyak dulu ya. Terus kita campur juga dengan pewarna makanannya. Nah, yuk kita aduk dulu ya teman-teman. Kita aduk supaya pewarna makanannya merata, juga bisa tercampur dengan tepungnya. Kalau kurang airnya bisa kita tambah. Ini tuh pewarnanya masih kurang ya teman-teman, kita tambah sedikit lagi ya. Nah, kita aduk terus, kita remas-remas. Bisa pakai kedua tangan juga. Kita campur lagi sama air karena sepertinya masih kurang ya airnya ya. Terus sama teman-teman diremas kayak gini ya. Tuh kan. Nah, kalau udah, sekarang kita campur dengan minyak gorengnya supaya adonannya bisa lebih kenyal. Nah, seperti ini teman-teman. Kita remas dulu ya. Kita remas-remas sampai semuanya menyatu, tepung, pewarna, dan juga minyaknya semua sampai bisa menjadi seperti ini.
Oke teman-teman, ini saatnya kita membentuk adonannya. Bisa kita bentuk seperti ini. Jadi apa ya teman-teman? Nih, yuk kita lihat. Ini jadi sabun cuci tangan. Yang kedua kita akan bentuk lagi. Jadi apa ya? Selain pengganti sabun cuci tangan tadi, apa ya teman-teman? Yang biasanya kita taruh di botol. Betul sekali. Kali ini kita akan membuat botol untuk hand sanitizer. Oke. Nah, biasanya kan kalau botol hand sanitizer itu ada pencetannya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita untir-untir, kita buat untuk pencetannya ya. Nah, ini teman-teman. Kita bikin lalu kita tempelkan nanti di atasnya. Nah, biar tampak lebih mirip seperti botol hand sanitizer. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya yang ketiga kita mau bikin masker ya teman-teman. Nah nih kita bikin persegi panjang dulu ya. Terus kita bikin itu tali untuk masker itu ya. Kita untir-untir dulu. Kita bikin untir-untirnya. Nah sekarang kita pasangkan ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman bikinnya dua. Nah ini dia sekarang sudah jadi maskernya. Nah ada sabun untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan masker. Oke? Wow, menyenangkan bukan untuk hari ini? Nah teman-teman, karena kalian sudah belajar banyak sekali. Sudah belajar bernyanyi lawan corona, sudah belajar tepuk hand sanitizer, teman-teman juga sudah praktek sains sederhana. Bikin apa tadi? Betul sekali, kita sudah membuat playdoh dengan cara yang sederhana, dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah kini saatnya teman-teman untuk mengulas kembali apa saja 5 panca indera kita itu. Apa saja tadi? Ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Nah, teman-teman bisa mencatatnya di buku tulis kalian. Dan jangan lupa ya, apa saja fungsinya. Teman-teman tidak boleh lupa loh ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu belajar kita. Belajar yang sangat menyenangkan. Tetap semangat belajar dari rumah bersama ayah dan bunda yang sabar. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di kelas Ilpan bersama teman-teman dan juga semuanya. Tetap semangat belajar dari rumah.